Hey semuanya, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau bikin daily vlog. Aku udah lama banget gak nge-vlog. Terus ini tuh aku habis nangis guys. Nangisin itu kata-kata di TikTok. Jadi aku tuh emang orangnya tuh gampang banget nangis nih. Terus aku tadi tuh sebenernya habis krim bat karena mau take video kan. Cuman ternyata karena aku lagi PMS jadi kayak agak sakit terus gitu. Akhirnya aku mager, jadi aku nge-vlog aja rutinitas aku sebelum tidur. Dan nanti hari ini tuh aku mau ini beres-beres kamar aku, karena kamar aku tuh kayak kepala pecah. Nih kalian bisa lihat tas di belakang aku. Masa aku tidur sama tas ya kan. Jadi aku mau beres-beres, so ikutin terus. Oke guys, jadi aku mau beres-beres dulu. Kalian kalau lihat kamar aku pasti shock banget karena berantakan nih. Tara. Oh my god. Ya guys, kita bersihin ya. Oke guys, jadi ini celana aku udah aku lempitin. Nah, ini tuh ini guys tikel atau apa sih? Luset gitu ya kalau bahasa Jawanya, karena ini belum disetrika dan setrikanya itu ada di kos. Jadi besok aja aku ambil setrika terus aku setrikain gitu ya, biar nggak kayak gini gitu. Dan ini yang udah rusak aku bakalan buang aja nih, udah nggak bisa dipakai karena udah sobek. Oke guys, jadi aku udah selesai beresin kamar aku. Nih kalian bisa lihat, ini udah rapi ya, nggak berantakan kayak tadi. Nih baju-baju aku juga udah aku tata di lemari. Tadi itu kan aku habis keluar ya sama teman aku cari makan. Terus aku ini makeup, dan kalian tahu ini udah jam 12 malam. Karena tadi tuh aku nyekrol TikTok itu rebahan sambil nyekrol TikTok, jadi kayak mager. Ternyata udah tengah malam guys. Jadi aku mau bersihin ini makeup aku pakai Madame G yang All Glam Foam. Jadi ini tuh gampang banget guys, cocok buat mager kayak aku. Karena aku udah ngantuk banget, jadi kayak kalau harus ngebersihin pakai kapas itu agak lama ya guys. Jadi pakai ini aja, nanti tinggal dibilas gitu. Aku suka banget sih produk ini. Nanti kalau misalnya kalian mau beli, aku bakalan taruh linknya itu di description. Oke guys, jadi aku udah selesai cuci muka. Dan aku mau pakai serum dari ini BG. Serum SN guys. Jadi tinggal diaplikasiin di wajah aja. Terus selanjutnya aku bakalan pakai lip balm dari Vaseline. Dan selanjutnya tuh pakai acne serum. Ih guys, ribet karena nggak ada ini. Tripod aku tuh di kamar sebelah guys, aku malas ngambil. Dan ini serumnya udah ngeresep, aku pakai ini brightening night cream dari BG. Kalau kameranya ditaruh di bawah itu gelap gitu ya. Kita tutup lagi guys. Kalau menurut aku krim malamnya tuh awet banget sih, ini bisa sampai 1 bulan lebih. Oke
Okay, jadi itu aja sih untuk vlog dari aku. Sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. Bye-bye.